Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menu kita hari ini bubur lambuk. Saksikan. Bahan-bahan yang untuk direbus: 2 cawan beras, 300 gram daging yang telah dipotong kecil, 3 helai daun pandan, 4 inci halia, 2 sudu makan biji lada hitam, 2 sudu makan biji halba, 250 ml santan pekat, garam secukupnya dan air secukupnya. Bahan-bahan untuk hiasan: 1 tangkai daun sup, 1 tangkai daun bawang, bawang goreng secukupnya dan cili merah, dan yang ini optional untuk bagi tambah cantik saja. Okey, kita mulakan. Kita masukkan beras. Masukkan daging. Masukkan halia. Daun pandan. Biji lada hitam dan biji halba. Okey, ini masak sehingga daging ni empuk dan juga beras ni menjadi bubur. Okey, kita tutup dulu. Okey, bila dah mendidih ni kita buka supaya air tak meluap, dan sambil-sambil tu kita kena sentiasa kacau supaya tak hangus. Okey, bila dah pekat macam ni dan juga dah jadi bubur, kita boleh masukkan santan. Kali saya akan tambah sedikit air panas. Kemudian Kak Lia akan letak garam. Okay, kita tunggu biar dia mendidih. Kemudian kita akan tutup api. Okey, bubur ni dah masak dan Kak Lia akan tutup api. Bahan-bahan untuk tumis: 6 ulas bawang putih, 6 biji bawang kecil, 2 bunga lawang, 7 buah pelaga, 1 kulit kayu manis, 7 bunga cengkeh. Okey, seterusnya kita akan tumis bahan-bahan ni. Okay, kita panaskan minyak. Okay, minyak dah panas, kita masukkan bawang kecil, bawang putih, masukkan kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkeh. Okay, kita goreng sehingga ke kuning-kuningan. Okay, bawang ni dah kuning dan juga kering. Sekarang Kak Lis akan tutup api. Kemudian Kak Lis akan tuang ke dalam bubur tadi. Kemudian kita kacau. Okey, ni bubur lambuk kita ni dah siap dan sedia untuk dihidang. Alhamdulillah, inilah resepi simple untuk hari ini, bubur lambuk. Terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.